Halo, yo, what's up? Welcome back again. Balik lagi bareng gue, Delani, di game Utopia Origin. Okay, so di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian trik atau tips ya, buka atau gacha box ya. Nah, okay, jadi kebetulan di video kali ini ada event. Di event itu kalian harus beli apa ya, beli kupon ya, atau top up ya, beli kupon, satu kupon dapat box ini, Night Dragon ya, Night Dragon ini. Nah, buy satu kupon itu kan nggak bisa. Nah, jadi kalian ya top up yang 60 kupon coy, itu ya, itu murah ya, itu cuma 15.000 doang ya. Oke, jadi di sini kalian top up itu bakal dapat 4 box dan 30 ADV ya. Nah, kalau misalkan kalian beli di sini itu rate-nya benar-benar apa ya, bagus ya. Nah, kebetulan di sini gua udah buka box-nya dan ya akhirnya gua dapet telurnya cuy. Itu cuman 4 box doang ya. Ini tes kehokian. Oke. Gue. Nah, kalau misalkan kalian buka dapet Night Dragon Egg ini, berarti kalian ya dapat gitu kan, kalian dapat naik dragonnya toke item. Oke, kita bakal lihat di shop ada nggak sih akan si naik dragon ini, kita coba cek dulu ya di shop. Biasanya sih ada ya si naik dragon itu. Oh, nggak ada coy. Oh, jadi kalau misalkan boxnya ada di event itu, dia nggak ada di sini ya, kayak gitu biasanya. Nah, gue bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara bukanya ya kan, biar dapat gitu ya. Insya Allah trik ini bisa kalian pakai juga, dan ya semoga kalian dapat juga misalnya. Jadi rate-nya buat beli di event ini lumayan gede coy, daripada kita beli terus kita gacha banyak-banyak box kayak gitu coy. Ini cuman 4 doang ya. Nah, ini gue bakal kasih tahu ya saat gua buka box tersebut ya. Jadi gua muter TH dan gua cari pas lag-lagnya ya. Ini kebetulan sinyalnya emang lagi jelek ya, 300 ms ya. Nah, jadi gua muter TH. Nah, muter-muter TH dan gua buka di pas di sini. Nah, kan itu ada lag-lagnya ya. Nah, gua pas buka di belakang tadi coy. Jadi kalian cari pas ada patah-patahnya kayak gitu. Nah, baru kalian klik buka ya. Jadi jangan satu-satu bukanya kayak gitu. Jadi buka aja semuanya. Kalau misalkan itu cuma sedikit doang kayak gitu. Kalau misalkan banyak ya terus kalian buka. Dan cari lagi tempat yang patah-patah. Ya, itu tutorial tips dari gua ya. Yang gua alamin kayak gitu. Gua cuma 4 box dapat ya. Nah, itu udah apa ya, udah apa ya, ya kebuktian sih ya tuh sama gue sendiri. Nah, ini gue bakal open ya, bakal gue use, bakal gue buka nih si telur Night Dragon ini. Kita coba lihat dan review. Nah, oke, Night, nah katanya Night Dragon, kita bakal review dan kita lihat statnya dulu, kita dapat stat berapa. Oke, kita dapat FS 13.000 ya, sama Lord 45 dan speednya 8.200 coy. Nah, hoki banget sumpah gue ya anjir. Buka 4 box doang gitu bisa dapet si Night Dragon ini coy. Ini banyak yang mau kan, banyak orang juga gacha gak dapet gitu. Nah, ini nih ya, bentuk-bentuknya kayak gini toke ya. Kebanyakan orang tuh manggilnya si toke atau toke kayak gitu gitu loh. Bener-bener nih, nah hoki, bener-bener hoki banget sumpah. Ini 4 box doang dari event dapat kayak gitu. Nah, kebetulan nih temen gua tuh yang pakai juga ya, dia juga dapat beli di event tersebut ya 4 box. Nah, kebetulan dia duluan, nah dia dapat juga coy. Nah, gua ngikut lah ya kan, jangan disia-siakan kan, itu cuman ya kehitung kebilang murah lah ya. Nah, gue beli dan ya gue dapet juga gitu loh.
Pokoknya hoki banget deh, laki-laki banget nih akun, bener-bener hoki banget ya, sumpah. Nah, jadi ada efek-efeknya coy. Nah, kayak gini ya, ini review si Night Dragon ini ya. Nah, jadi ada efek-efeknya. Nah, ekornya tuh lope kayak gitu, terus ada efeknya juga ya, ada efek-efek kayak gitu. Ini bagus sih ya kan. Buat kalian, rekomendasi buat kalian kalau misalkan ada event, terus ada box-box mount kayak gini, mount terbang atau ya apa, terus di situ harganya lumayan murah kayak gitu. Nah, jangan disia-siakan coy. Itu tips rekomendasi buat kalian ya, yang gua alamin ya. Kalau nggak gua alamin ya gua nggak share ini gitu kok. Nah, ini gua alamin ya, gua share ke kalian semuanya. Semoga kalian juga bisa dapat dan hoki dan bermanfaat juga buat kalian. Nah, oke. Like video ini kalau kalian suka, dan kalau kalian tidak suka abaikan saja. Jangan ada dislike di antara kita. Thanks buat kalian yang udah like video ini dan share video ini dan subscribe juga video ini, coy. Oke, gua bakal review terbangnya ya sekalian ya. Bakal review-review lah ya, pokoknya review si Night Dragon ini, fly-nya kayak gimana, perbedaan-perbedaannya kayak gimana ya. Lumayan sih ya, tuh 8200 speed daratnya ya, larinya. Nah, dan terbangnya itu 13.000 coy. Lumayan ya, 13.000. Nah, nggak jauh beda kayak Bone Dragon ya. Bone Dragon 14.000, ini 13.000. Oke, lumayan sih ya, gratisan ini. Kebilang gratisan ya. Nih gua bakal jadi sama coy. Ketika dia terbang, kita fly itu dia muter dulu kayak Bone Dragon ya. Sama ya, cuman ada sama nih ada efek-efeknya. Nah, kayak gini nih. Nah, tuh dia muter coy. Cuman dia nih apa ya? Anteng kayak gitu, diem, enggak kayak si Bone Dragon tuh enggak bisa diem ya. Suka belok-belok kayak gitu. Nah, ini dia tuh santai kayak gitu coy. Nah, ini baru nyobain banget terbang pakai si Nagi ini ya, si toke hitam ini. Ya, pokoknya kebetulan banget sih ya. Nah, ini reviewnya kayak gini, dia kalau terbang tuh muter nggak jauh beda kayak si Bone ya, si Bone Dragon. Cuman kalau Bone Dragon kan lama tuh muternya karena dia gede juga ya. Nah, kalau ini tuh cepat muternya coy. Nah, ini nih kayak gini nih ya. Ini lumayan ya, lumayan apa ya, lumayan keren juga sih. Kan kalau beli tuh mahal ya kan. Banyak orang juga beli gacha ya kan. Beberapa box ada yang 84 ke ya, banyak yang bilang 84 beli katanya gacha ya, nggak dapat gitu. Terus ya, itu temen gue juga beli juga nggak dapat katanya, cuma dapat cilok doang katanya. Cilok dong. Iya sih, di dalam boxnya itu ada cilok juga ya, ada 3 biji ciloknya ya, ditusuk kayak gitu. Oke, jadi ya sabar aja buat kalian yang gacha nggak dapat ya. Ya mungkin kalian belum hoki ya, moga next kedepannya kalian kalau gacha bakal hoki deh semuanya ya, amin ya. Nah, mungkin ya ini ya reviewnya dari gua. Semoga kalian suka ya, semoga kalian tertarik juga untuk menunggu event-event yang ada di Utopia ini, dan harganya murah. Ini benar-benar gua nggak modal sama sekali ya. Nah, tuh jadi dia tuh fly-nya anteng kayak gitu. Nah, tuh jadi diem, nggak benar-benar banyak gerak, jadi kelihatan nggak kayak si Bone Dragon ini coy. Cuman ketika kita fly, kita keep itu muter sama ya. Nah, lumayan anteng juga kan. Nah, tuh bagus sih ya efeknya ya, ini simpel banget loh. Oke, mungkin segini aja video dari gua. See you to next video. Bye bye semuanya.